ini nih maknanya halal bihalal. Kita bersatu merapatkan ukhuwah. Halal bihalal itu tidak mesti hanya di bulan Syawal. Kenapa? Karena kau musuhan tetanggamu bisa jadi bulan haji. Ya. Maka halal bihalal ini intinya adalah persaudaraan, kerukunan. Halal bihalal itu makna kalau bahasa Indonesianya paling gampang dipahami, saling menghalalkan. Saling menghalalkan itu artinya dua belah pihak. Tidak halal bihalal kalau saya minta maaf, ibu tidak maafkan saya, itu bukan halal bihalal. Biar ibu maafkan saya, tapi saya tidak datang gentleman minta maaf, itu bukan halal bihalal. Halal bihalal, saya minta maaf, bapak maafkan saya, itu halal bihalal. Kenapa? Karena biar bagus ibadahmu kepada Allah, tapi satu komplek tidak suka kamu, bangkrut kau nanti di akhir. Itu pentingnya menjaga persaudaraan bertetangga. Ibu tahu enggak? Ibu kalau tetangga sama saya tanam mangga, lalu mangga saya ranting dahatnya menyeberang pagarnya ibu, maka yang menyeberang pagarnya ibu itu halal ibu punya, bukan lagi saya punya. Meskipun batangnya di saya punya, tapi ranting dahannya menyeberang tetangga pagar, maka yang menyeberang pagar miliknya tetangga. Begitu. Ada yang tanya saya, Ustaz, bagaimana kalau istrinya tetangga menyeberang? Itu lain lagi ceritanya. Jangan juga menyebrang, ini saya punya. Tuh, sudah paham? Tidak ada gunanya berhalal bihalal tiap tahun kalau kau bertetangga permusuhan gara-gara pilpres. Hei, bu, siapa ingat pemilu 2019? Masih toh? Masih ingat? Siapa yang bertanding jadi presiden? Siapa? Bapak Joko Widodo. Melawan? Bapak Prabowo. Siapa yang menang? Bapak Joko Widodo. Siapa menterinya? Bapak Prabowo. Satu paket. Kalian bertetangga di Malinau? Pasti baku musuh sampai sekarang. Apa namanya kalau bukan beleng-beleng? Cocok? Cocok? Kalau tim sukses baku hantam, wajar dia mau jadi menteri. Tim sukses baku maki, wajar dia mau dapat proyek. Kalau kau tetangga? Kemarin 2024 siapa bertanding? Tidak. Sudah tidak ada lagi 01, tidak ada lagi 02, tidak ada lagi 03. Yang ada sekarang adalah 00. Ayo bangun bangsa kita. Kau lihat kemarin waktu debat, belum dilantik sudah. Kau masih laku musuh. Apa mudah pada wak? Maka pilpres jangan membuat kamu berpecah belah. Pilcaleg jangan membuat kamu berpecah belah. Caleg dia dapat kursi, kamu bayar tamu. Iya toh? Iya. Pilpres selesai, sebentar lagi pilkada. Beda calon, silakan. Mau pilih yang bupati sekarang, oke. Mau pilih Pak Wempi, bagus. Jelas. Hei, Bo. Ini Pak Wempi bagus tau. Biar saya mau datang kalau beliau tidak kasih datang saya. Mau pilkada, siapa calonmu? Silahkan.
jangan kau bermusuhan. Pilih caleg, siapa calegmu? Pilih. Tapi bagaimanapun tetangganya nanti yang bantu kau kalau mati kau. Maka halal bihalal memberikan kesadaran kepada kita berbeda halal, tapi jangan bermusuhan. Ini pentingnya persaudaraan. Islam sampai mengatakan dalam Quran yang dibaca tadi, wa'tasimu bihablillahi jami'aw wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah engkau kepada tali persaudaraan agama Allah dan janganlah engkau bercerai-berai. Coba lihat persatuan dalam Islam. Bu, pernah lihat salat jamaah? Pernah lihat? Berapa bahasa? Satu. Bayangkan seandainya kita pakai bahasa masing-masing. Nah, yang jadi imam keturunan Arab, dia takbir pakai bahasa Arab. Allahu Akbar. Datang duluan Banjar. Dia takbir pakai bahasa Banjar. Allah. Jangan bujur. Juga orang Bugis, dia takbir pakai bahasa Bugis. Allahu Taala Malopo. Datang penjual nasi Padang, dia takbir pakai bahasa Padang. Allah Nan Gadang. Datang orang Kutai, Allah Ore Benyek. Terakhir anak gaul dari Jakarta, dia takbir pakai bahasa Jakarta. Allah, gede banget gitu loh. Salatullah, salam ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin. Masya Allah. Coba lihat kalau kita ke masjid, masuk dari arah manapun datangmu, satu arah kamu. Arah apa? Kiblat. Bayangkan kalau berdasarkan arah datangnya, yang datang dari selatan dia takbir menghadap selatan, yang datang dari timur dia menghadap ke timur, yang datang dia menghadap ke sini, yang datang begini, berdekatan begitu rukuk. Iya toh? Iya. Maka penting kita bersatu. Berbeda. Mana bisa enak kalau kita semua sama? Kenapa bapak ibu bisa melahirkan anak? Hah? Karena jenis kelaminmu berbeda. Iya toh? Iya. Kenapa kita bisa enak makan? Karena gigi kita berbeda. Coba kalau semua seragam gigimu. Coba lihat gigi kita. Yang di depan namanya gigi seri. Tugasnya apa? Memutus. Masuk ke dalam namanya gigi taring. Apa gunanya? Merobek. Makanya kalau kau makan ayam kau kasih begini. Tidak kau kasih begini. Jatuh gigi. Masuk lagi ke dalam yang berbeda namanya gigi Graham. Menghancurkan yang kuat. Gak bisa dihancurkan sini. Iya toh? Bagaimana seandainya gigimu semua gigi Graham? Jelas? Hah? Ibu-ibu? Hei, hei. Ibu tahu gak kenapa bisa berdiri dengan baik? Karena jari kakimu berbeda-beda. Coba kalau semua jari jempol. Jari-jariku jempol semua. Maka orang kalau tidak bisa menerima perbedaan, itu orang yang tidak tahu bahwa kita ini adalah makhluknya Allah. Ya.
Nah sekarang, kalau sudah terlanjur kita pilpres, ada pilcalek, bagaimana sekarang menyambungkan yang sudah? Bagaimana cara menyambungkannya? Menurut Al-Quran, surah Ali Imran, surah apa Bu? Ali Imran, ayat 1-3-4. Di situ Allah jelaskan, kalau kau mau menyambungkan persaudaraan di Malinau, satu, alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra, sedekah, bersedekah. Kalau ada orang yang pernah marah sama kamu, kasih uang, berhenti marah. Pak Bupati marah-marahi pegawai honor. Ada pegawai honor? Banyak. Biasanya pegawai honor itu Satpol PP, polisi setengah. Sorry Pak Satpol. Namanya Satpol PP, 5 tahun PTT, pegawai tidak tetap. 7 tahun kemudian PTT, tetap tidak pegawai. Saya tahu lagunya pegawai honor. Tahu lagunya pegawai honor? Ini. Berakit-rakit tahu, berenang-renang ke tepian, sakit-sakit dahulu, susah-susah dahulu, lalu kemudian tetap susah. Hey, Pak Bupati marah sama pegawai honor. Memang kamu, saya sudah kasih kau contoh, ini anu caranya, masa sudah 1 bulan gak jadi-jadi pekerjaanmu? Sudah itu dengan Pak Bupati, ya sudahlah, itu saya nasihati kamu, supaya kamu kerja dengan baik. Sudah, lupakan yang tadi, nah ini, kamu dompet, nah ini, 300 ribu. Pasti dia bilang tadi Pak Satpol, siapa? Marah lagi besok Pak. Iya toh, hebatnya itu sedekah. Ya, Bu, mau disayang orang, mau dicintai orang, sedekah. Karena tidak ada orang yang tidak senang orang dermawan. Saya tanya Bu, senang suami yang pelit atau dermawan? Bapak-bapak, senang ipar yang pelit atau dermawan? Senang bupati yang pelit atau dermawan? Senang tetangga yang pelit atau dermawan? Masya Allah, tidak ada suka orang pelit. Bahkan orang pelit sekalipun tidak suka sama orang pelit. Ya, ya, ya. Dia jatuh ke rumahnya pelit, padahal dia juga pelit. Maka kalau mau banyak teman, menyambungkan persaudaraan dari penderma. Tapi jangan salah paham, derma dan sedekah itu tidak selalu duit. Apa sedekahnya Pak Bupati? Kalau sedekahnya Pak Bupati uang, berapa kasihan gajinya? Lebih banyak gajiku dari YouTube daripada gajinya Bupati. Gajinya Pak Bupati tidak seberapa. Tapi apa sedekahnya Pak Bupati? Satu, ciptakan milenial mandiri. Kasih bantuan, modal kerja, kasih pelatihan, itu sedekahnya bupati. Apalagi sedekahnya bupati bikin sarjana-sarjana di kampung, itu sedekah. Apalagi sedekahnya bupati bikinkan lapangan kerja bagi sarjana-sarjana dari Malinau, itu sedekahnya. Ketua DPR bukan duit, berapa gajinya anggota DPR? Hanya menandi casing, cuma gengsi mengundurkan diri. Tapi sepertinya Pak Bupati dan ikut sama partainya, ya saya bisa tebak partainya di sini yang menang pasti Demokrat. Ini saya lihat tendanya biru-biru, ambil saja Golkar kuning ini pasti. Ini saja biru, kita pasti Demokrat. Ini kan
jadi dirimu. Ya, apa sedekahnya Ibu Ketua DPR? Bikin perda yang membuat anak-anak sekolah gampang melanjutkan sekolahnya supaya dia pulang bangun kampungnya Kabupaten Malang. Apa sedekahnya Pak Polisi? Ciptakan penegakan hukum yang baik. Apa sedekahnya kantor urusan agama? Jangan kasih buku nikah orang yang sudah punya istri, karena bikin kacau itu kalau ada dua buku nikah. Iya bro. Apa sedekahnya masyarakat? Sedekahnya masyarakat jadi ke masyarakat yang gampang diatur. Apa sedekahnya alim ulama? Apa sedekahnya pendeta? Ada sedekahnya biku adalah ciptakan dakwah-dakwah yang menyejukkan, jangan saking menghina. Ustaz, sedekahmu jangan kau menghasut. Berbeda pendapat, ada juga ustaz tidak mau menerima perbedaan pendapat. Halal bihalal bid'ah, tidak ada pada zaman Nabi, cocok ini halal bihalal hanya budaya Indonesia. Memang tidak ada pada zaman Nabi, tapi jangan kau bilang kisesat. Tidak mau kau maulid, silakan. Tidak mau ke Isra Mi'raj, silakan. Tidak mau halal bihalal, silakan. Tapi jangan kau tuduh kita ini sesat, karena kita sama-sama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada juga penceramah kayak dia panitia hari kiamat. Neraka, neraka, neraka. Ini punya. Tuh. Ada itu di medsos, nama kimaki kan. Nah tulis itu kan, ada situ nggak bagi-bagi tuh Ustaz, Ustaz Sunnah 1, 2, 3, ini nggak ada namaku. Ustaz tidak Sunnah, titik-titik-titik, namaku nomor 13. Saya tanya, kenapa kau tuduh saya Ustaz tidak Sunnah? Nah dalam buktinya kau tidak pelihara jenggot. Seli, mau di apa kalau tidak mau tumbuh? Salatullah ala toha rasulillah. Salatullah ala yasin habibillah. Sedekah ibu-ibu, yuk ini yang banyak emasnya. Yang banyak emas-emasnya sedekahlah, sedekah. Ibu kalau ibu mati siapa pakai emasmu ibu? Anak? Bukan, istri kedua. Suamimu kawin lagi. Daripada dipakai istri kedua emasmu, lebih baik kau kasih anak yang mau sekolah, sekolahkan amal jariah. Ya, tuh daripada dipakai istri kedua. Kau pasti dengar ceramahku ini makanya cek istriku. Dia bilang Ustaz, dengar tu ceramahmu kalau istri meninggal suami kawin lagi. Jadi kalau saya dua meninggal nanti Ustaz kawin lagi. Saya bilang sini kau sayang. Oh saya kalau istriku dulu sayang. Oh, nah saya enggak juga saya bu. Pelu-pelu baru tu bilang bila kamu di sisiku hati rasa syahdu. Nah bilang saya tahu jika bohong tapi tidak apa. Itu istri saya bilang saya dengar kesayang nah jangankan kamu meninggal masih hidup kau saja. Saya selalu berpikir mau kawin lagi. Apa lagi kalau kau sudah mati? Ya, bu, mau nggak Malina maju? Kalau ada orang dilihat pintar, bagus akhlaknya, tapi tidak bisa sekolah karena dia miskin, kasih tahu Pak Bupati. Bupati tetanggaku pintar, mungkin perlu dikasih beasiswa. Ternyata tidak ada anggaran. Ibu bapak yang kaya, sekolahkan ini anak.
dia jadi orang baik, itu yang disebut amal jariah. Meskipun ibu sudah jadi tulang belulang, habis dagangmu, dagingmu karena makan tanah, amalmu tetap mengalir karena kau punya anak yang kusekolahkan. Alhamdulillah, makanya dua periode bagus. Ya, kalau anda jauh ini malin, malinau aku bawa ke semua anakku sekolah supaya gratis. Ada nggak program nikah gratis di sini? Bukan yang ada suaminya, bukan yang ada istrinya, dia bujang. Saya mau daftar kalau ada kawan-kawan itu. Bukan untuk saya, untuk anak pesantren saya. Ya, sedekah. Yang kedua, cara menyambungkan silaturahmi yang putus, kata Al-Quran, wal'afina an-nas, memaafkan orang. Ibu-ibu, jangankan memaafkan tetangga, jangankan memaafkan temanmu, memaafkan saja suamimu yang salah terima WhatsApp. Siapa mau ambil itu suamimu? Jelek. Siapa mau ambil suamimu? Jelek, pegawai honor. Untuk hidup saja kau tidak cukup. Maka ibu-ibu, bermula dari rumah. Bagaimana mau rumah tinggi, rumah tangga romantis? Bagaimana rumah tangga mau bahagia kalau suami istri pendendam? Maka Ramadan setelah selesai, kalau ada salahnya suamimu, maafkan. Tapi Nabi dan istri, saya sudah maafkan Ustaz, tapi saya susah lupa. Itu tuh ibu-ibu kan ahli sejarah. Betul? Betul ya, Bu? Nah, itu yang membuatku gampang masuk neraka. Hey. Sudah 30 tahun suamimu carikan kau nafkah. Nah, belikan kau rumah dengan nacicil. Ya? Dia hidupi kamu meskipun kau juga tidak cantik. Suka ngomel, malas masak, tapi suamimu setia hanya karena menerima WhatsApp lope-lope. Kau memang berpikir. Kau ketawa karena bayangkan dirimu sendiri, kau. Anehnya bertengkar, hamil lagi. Ada empat perempuan yang menjadi bahan bakar api neraka. Bukan saya bilang, Nabi. Satu di antaranya istri yang suka menghina suaminya. Ya, nggak mau terima itu, nggak mau terima. Kalau pacu marah boleh, tapi jangan memaki. Tidak kusangka bang, saya sudah serahkan cintaku lahir batin. Aku tinggalkan tanah lahirku di bumis. Aku ikuti kamu hanya pegawai honor. Tapi saya ikhlas bagimu seadanya. Tapi tidak kusangka bang, kau sakiti perasaan. Boleh kalau begitu, boleh. Boleh. Tapi menghina haram. Apa menghina? Memang kau bodoh. Sudah sedikit gaji yang jelek di kamu. Itu tidak boleh. Dia bilang begini, tenang kau pak, saya bela kau ini malam pak. Ada di sini suami kamu sama istri ya? Ada. Berhenti kau jadi laki-laki. Tapi nak kasih pecah piring Ustaz. Kalau nak kasih pecah piring, bantu kasih pecah semua. Nak kasih pecah gelas, kasih pecah semua. Kenapa? Piring, gelas boleh dibeli lagi. Harga diri sebagai suami tidak boleh diinjak-injak istri. Takbir. Itu yang takbir yang tadi sama istri.
Salatullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin.